Sorry, DJ.
Oke, Beb. Udah siap, Beb. Tuh, ada depan kakinya tuh, Beb. Kita masukkan lagi. Nah, itu, Beb. Itu ada pen kaki kalau nggak salah tuh. Oke, kita dinginkan dulu Beb biar jelas. Oke Beb. Sudah dingin tulangnya Beb. Ini pen tapak kaki ya Bu. Tapi kalau ini apa ya Beb? Center Beb. Ini ada batu batu baterai. Itu biasanya kalung kalung atau gelang itu yang bulat-bulat itu. Oke Beb, saya ambil dulu tulangnya Beb biar jelas. Oke Beb, ini dia Beb, tulangnya sudah diangkat Beb. Ini tadi mayatnya perempuan, sudah cukup tua Beb. Jadi kalau nggak salah berapa umurnya ya, 72 atau 73. Dari tulangnya pun sudah kelihatan nanti. Warnanya sudah nggak cerah atau nggak putih, putih bersih gitu. Jadi tulangnya kalau orang sudah tua itu kebanyakan kayak gini bro. Oh iya, tadi ini ada pen bag. Jadi pen buat tapak kaki. Ini ada juga center web. Iya benar, ini center web. Tuh kelihatan web. Kelihatan di sini ada batu baterainya. Tapi kok nggak meledak tadi ya Beb waktu di dalam mesin? Seharusnya kan meledak. Soalnya ini batu baterai. Oke, kita masukkan balik Beb. Oke Beb, tulangnya pun masih kotor. Saatnya saya bersihkan tulangnya dulu Beb. Ini kepala. Ini juga kepala. Ini kepala. Oke Beb, waktunya pembersihan. Thank you.
Oke, web sudah selesai. Oke, langsung saja kita bawa ke tempat pengambilan tulang keluarganya ya, beb. Karena sebentar lagi keluarganya datang untuk ngambil tulang. Oke, beb. Ini jadi ini kuncinya, beb. Yang buat tempat tulangnya nanti. Kalau ini tahu kan ini yang buat sembahyang Hiong. Ini tadi batu apa? Center. Ini pentulangnya, pentapak kaki. Dan ini tulangnya. Ini gaun kuning yang nanti buat bungkus gucinya kalau tulangnya sudah masuk. Dan di sebelah saya lagi ada sesajennya, Bu. Ada buah dan makanan-makanan yang lainnya, Bu. Oke, web. Kita tunggu keluarganya datang dulu, web.